PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni, didampingi PJ Ketua PKK Tias Fatoni, menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam rangka memperingati hari jadi ke-78 Kabupaten Oki tahun 2023. Rabu 11 Oktober 2023, dalam sambutannya secara khusus Fatoni menyampaikan ucapan selamat hari jadi Kabupaten Oki ke-78. Dia mengakui sinergitas antara pemerintah, stakeholder dan masyarakat membuat daerah ini lebih maju. Tema HUT Oki ke-78 adalah melaju tumbuh berkelanjutan. Usai dari rapat paripurna, PJ Gubernur Agus Fatoni berkesempatan launching Universal Health Coverage atau UHC, penyerahan piagam penghargaan dan penyerahan kaligrafi dari Bupati Oki ke PJ Gubernur Sumsel, dilanjutkan pemotongan tumpeng dan foto bersama. Setelah itu PJ Gubernur beserta rombongan mendatangi Taman Segitiga Emas Kayu Agung untuk meninjau pasar murah untuk masyarakat. Pasar murah yang dilaksanakan tersebut disiapkan 1.600 kupon yang berisikan beras dan minyak goreng, di mana masyarakat membeli dengan harga murah. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Oki Alamsyah mengatakan, disiapkan 8 ton beras dan juga minyak goreng. Pasar murah ini menggandeng Bulog untuk beras dan minyak gorengnya. Jadi masyarakat membelinya satu paket berisi beras kemasan 5 kg dan minyak goreng 1 liter, ujar Alamsyah. Kayu Agung TV.